Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghapus sampah di HP Infinix Hot 30i. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk menghapus sampah di HP Infinix Hot 30i, langkah pertama kita bisa masuk ke galeri HP Infinix Hot 30i. Oke, kita ketuk galeri. Selanjutnya di galeri di sini ada pilihan baru dihapus. Nah, kita ketuk saja baru dihapus. File-file yang kita hapus dari galeri HP Infinix Hot 30i, dia tidak akan secara langsung dihapus, tapi akan ditampung terlebih dahulu selama 30 hari di folder baru dihapus ini. Jadi file ini akan tetap memakan memori internal HP Infinix Hot 30i. Jadi untuk membersihkannya kita checklist saja di bagian sini, kemudian kita pilih semua. Setelah itu kita pilih hapus. Kita pilih hapus lagi. Dan sampah-sampah dari file galeri ini akan dibersihkan. Oke, selanjutnya kita bersihkan sampah yang ada di file manager. Kita masuk ke pengelola file. Kemudian di pengelola file di bagian atas ini, kita pilih bersihkan. Nah, di bagian atas ini kita ketuk saja bersihkan. Kemudian kita ketuk bersihkan. Pengingat, fitur ini mengharuskan phone master memiliki akses untuk membuka akses pengguna. Kita ketuk saja pengaturan. Kemudian kita cari phone master. Nah, ini dia, kita ketuk phone master. Kemudian kita aktifkan akses penggunaannya seperti ini. Setelah itu kita kembali. Nah, dia akan memindai file sampah yang ada di HP Infinix Hot 30i. Di HP Infinix Hot 30i saya ada 625 MB sampah ditemukan. Kita ketuk saja bersihkan. Maka sampah-sampah yang ada di HP Infinix Hot 30i dia akan dibersihkan. Setelah selesai kita tinggal kembali saja seperti ini. Oke teman-teman, demikian tutorial cara membersihkan sampah di HP Infinix Hot 30i. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.